Bagaimana semuanya senang? Walaupun negeri kita susah, tapi kita tetap bahagia. Ini teman saya, Pak. Oh, teman. Ini teman saya. Kenalin. Teman sekolahnya di Asapia. Asapia? Iya. Oh. Jadi saya itu temannya Vicky. Nah, sekarang kesini mau ngajarin nari. Mau ikut nggak? Oh, boleh. Mau. Yaudah, ayo. Mau ya? Ajar, Cut. Kasih. Udah siap ya? Oke. Okay. Gerakan yang pertama adalah kucek, kucek, jemur. Ini kita mau nari apa mau ngejemur sih? Mau nari. Itu gaya dulu ya, Bang. Ini gaya baru. Kalau nari tuh sekarang tuh emang harus gitu. Ini identik. Judul tariannya Laundry Kiloan. Iya, benar. Udah siap? Oke. Okay. Gerakan pertama ulang, kita ulang ya. Kucek, jemur. Bisa? Terus nyetrikanya kapan? Gerakan kedua ya. Biasanya habis dikucek diperes dulu. Habis dikucek diperes dulu baru jemur. Iya. Sambilan. Oh langsung. Tergantung ucapnya harus pakai tenaga. Iya. Gimana? Kok masih segitu walaupun udah diperes? Gak pake aneh. Raja, nah ini lebih bagus pakai properti. Tunggu. Eh, dengerin. Pakai ini. Ya, jadi Raja gini nih. Kucek, jemur. Kucek, jemur. Ya? Iya. Wah. Tiap hari kayak latihan dance begini nih. Kita mulai. Hah? Satu. Jangan buru-buru. Kita mulai sekarang ya. Saya lagi demen-demennya nih. Tuh kan. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kucek, jemur. Kucek, jemur. Satu lagi. Kucek, jemur. Bisa? Bisa. Kan udah bisa. Oke. Pak Umar, coba. Boleh? Ya, 3. Ya. 1, 2, 3. Semua. Oh, semua. Raja ikut ya? Iya. Oh, Raja ada satu lagi. Raja ini ya. Kirain ada mana. Lari-larian sama aja ngaduk tuh. Ini ya, Raja pakai ini ya. Oke. Okay. Saya mana? Oh, ada satu lagi. Kenapa pada ikut ke sini semua sih? Khawatir. Nih, kau pakai ini. Kalau kan. Beres semua. Kalau ngejemur lihat-lihat dong ini wajah saya bukan tali jemuran. Bapak depan wajah. Terus belakang jemuran. Bang Lima kenapa sih nggak ngajak saya? Mau kemana? Hah? Mau kemana? Ini salah kostum. Kamu kan sebagai ahli nujum, kok pakai baju senam? Dancer. Ya udah. Sekarang kita tangan dulu ya. Oke. Boleh contoh yuk? Oh boleh. Pergi sini ya. Perhatikan ya. Oke. Ini satu. Ketika berpasangan harus tatap-tatapan. Oh iya. Oke. Yang khusus.
posisinya yang salah. Lu masih begitu aja gak bisa sih. Sama Vicky ya. Iya. Yang benar. Oke. Ingat, gak boleh. Ya. Satu, dua, tiga, empat. Oke, buka. Bukan. Ajis. Yes. Bukan dibuka bajunya. Pukian mulu. Serabi angus tuh. Yeah. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga, empat. Buka, tapet. Nah, itu ya. Raja dulu, raja dulu. Ayo. Loh. Kenapa harus pakai ditutup? Tato sobek? Ayo. Mau coba sama Icut atau mau coba sama Panglima? Sama. Sama Icut aja. Gini dong. Ya. Pegang tangan. Tatap mata. Ayo bawa ke bareng stream, pasti ada sidik jarinya. Sekarang Panglima sama Ajis ya. Ya di tengah coba. Ajis jadi. Ajis ceweknya ya. Pegangan tangan dulu. Satu, dua, tiga, empat, tiga, enam, tujuh, delapan. Buka. Balik lagi besi ya. Hanya persiapan buat menyambut tamu gimana udah? Wah. Okay. Iya, masa belum selesai sih dari tadi? Gimana ini caranya? Orang desa disuruh latihan. Yang mesti amat. Ya ratu. Tentuin. Itu kipas kenapa ngipas-kipas sendiri? Iya, iya. Kipas. Di sebelah sini. Pak, saya nggak bisa maju nih, bis depan mogok. Sekarang pasangan. Oke. Perhatikan, lihat. Ya. Pegangan semuanya. Ya. Satu, dua, tiga, kaki. Kaki. One, two, three, go. Six, seven, eight. Buka. Putar. Oke. Nah. Dia macam-macam, dia bikin saya apa? Masa saya di...
Pak Pati pegang. Nih. Eh, Pak. Nih. Saya mau bilang pelaknya. Ambil tandu. Siap. Tunggu dulu. Ya. Aduh. Apaan? Ini tanduk. Tandu. Oh, tandu. Aduh. Gara-gara ngedance nih. Ayo ngadep sono. Jangan. Salah. Sonan mundur. Terus. Dikit. Sip, oke. Nih, Jis. Nih, Jis. Sonan. Dorong dari sono ya. No. 1, 2, 3. Putar. Sini, hey. Itu. Hah? Itu. Mana? Sini. Oh. Taruh sini. Iya. Bangun. Aduh. Salah mulu. Gimana sih, Panglima? Tandunya taruh sini. Hah? Rajanya masukin ke dalam. Taruh mana? Kasmur. Oh. Taruh sini. Iya. Ayo. Sini dong pindah. Sini. Oke, angkat. Ayo. Ya. Ya. Ini gimana sih penasehat? Aduh. Ini gak usah ditandu mendingan. Ayo, ya. Ini badan saya pada apaan lagi? Duduk. Jangan nangis ya. Iya. Tambah. Berdoa dulu. Ya. Ya Allah. Hilangkanlah rasa sakit. Amin. Nih. Refleksi kaki. Aduh, ini pengobatan alternatif. Iya, alternatif. Gak bisa lewat tol. Gak bisa, macet. Ayo, alternatif aja. Pakai. Sip. Ayo, jalan. Gimana rasanya? Ini, tangan juga agak sakit. Aduh.
Komen gila. Itu durian beneran. Itu durian. Aduh, ya Allah. Kena raja. Makanya ini buat nyembuhin encok. Ini ada tali. Ini kalian karyawan saya kok anggota ISIS sih? Orang pinggang yang kesel ya, leher yang digigit. Loh, kenapa? Beb, ini kenapa? Hah? Beb, cincin kenapa? Aku hilang. Raja, raja lagi. Shhh, jangan berisik, raja sakit. Ya. Beb. Ya, kenapa? Beb, cincin aku hilang. Ah, cincin begitu aja hilang. Sebentar, tenang, tenang. Iya, iya. Mohon maaf. Raja sekong. Sakit, sakit. Sakit. Ini saya lapor raja. Apa? Paduka raja. Ada tamu berkenankah raja menerima raja, tamu? Raja pindahin ke ruangan yang dingin. Saudagar yang kaya ini. Hah? Woi. Hey. Itu kelaminnya. Sudah gak sehat. Permisi, permisi. Ya, hei, permisi. Ini saudagar kaya ini. Saya datang ke sini mau laporan rajanya mana? Benar, benar. Rajanya lagi manggung di Blok S. Bukan, 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 bukan Raja Dangdut. Dari apa? Pedang, Pak. Pedang. Ya pedang gak mungkin ada di kepala situ dong, Meng. Nih, pedang. Rajanya mana, Raja? Raja. Berkenan Raja sedang gering. Wok, wok. Gering pikir. Tamu. Wok. Orang, tamu. Orang Raja. Raja gak ada ya? Kedatangan saya kemari mau laporan Pak Raja. Cakep, Pak. Mana? Oh, bini saya, bini saya. Saya kesini kedatangan kayu, Pak. Kok kedatangan kayu? Kayu kehilangan. Oh, kehilangan. Saya kehilangan kayu sebatang. Terbalik. Bukannya rokok ini. Duduk. Silakan, ibu yang bicara. Raja agak pusing kalau laki model begitu ngomong. Nggak bisa. Jadi kayu kita hilang. Ya, oh. Ya, kamu yang duduk di sini, silakan. Ya, tapi ngomong-ngomong, Raja udah punya istri belum? Saya sudah. Tapi saya ingin mencari permaisuri yang ketujuh. Mas, ketoprak dua, Mas. Soalnya, saya Raja. Soalnya Raja saya juga pengen upgrade. Pangkat toprak bihunnya hitam. Bisa nggak di upgrade? Raja mau nggak? Saya mau upgrade Anda. Bisa? Mau pentium berapa? Raja, yang mau laporan tuh ini yang suaminya. Yang mau laporan saya. Kenapa Anda duduk di situ? Bapak. Kenapa duduk di situ? Makanya kalau laporan duduk sini. Sini, bangun. Sini. Duduk sini kalau mau laporan. Nah. Sini. Ada masalah apa? Cerita aja sama Raja. Ya, jadi cincin aku hilang. Harganya mahal, 500 juta. Bacan. Oh, bacan. Harganya injuin loh. Ya, Raja, ini bandel banget nih. Raja, pakai lontong gak dingin? Bukan itu. Yang mau laporan saya, bukan istri saya. Pak, oh. Mau laporan? Iya. Pindah-pindah, dia mau laporan. Ya. Laporan. Ya, jadi saya mau cincin baru. Hei, rajanya ini. Rajanya. Raja, dia mau laporan sama Raja.
Ini kerajaan apaan sih? Ya, kedatangan saya mau melaporkan kehilangan sebatang kayu. Ya, yang mencuri kayu Anda itu siapa? Loh, saya nggak tahu. Justru saya datang ke sini kan, saya mau laporan sama raja. Ya, kalau kamu belum cerita, saya nggak tahu bagaimana dong. Coba diceritakan di mana kehilangannya, nah, supaya raja bisa mengetahui. Kehilangannya di daerah rumah saya. Hmm. Oh, jenis pohonnya pohon apa? Nah, pohon jengkol. Pohon jengkol. Pohon jengkol. Ini ada aja nih orang ini. Lagi betulin inian, biar aman. Oh. Takutnya dia ambil sama orang. Bagus. Nah, ini mau dibersihin. Bapak kesana dulu. Oh. Bentar. Kita ngobrol di sana? Ya, ayo. Ini gimana sih ini? Ini nggak selesai-selesai ini, kasihan. Dia ini lagi kehilangan kayu. Aduh. Ini pasti sekompreng nih. Man. Laporan Anda saya terima. Ya. Ada apa, Tuan? Saya. Saya. Laporannya dia. Yang ditanya saya. Bukan manggil. Bukan. Rumahnya ini kok situ yang maju. Nyeruntul aja kayak angkutan abang. Gak apa-apa sih angkutan gimana? Abang. Situ klaksonnya. Jadi ada klaksonnya, kalau nggak ada klakson nabrak orang angkot. Coba buka picinya. Ini tuh. Tuh kan lampu kabutnya ada. Laporan saudara saya terima. Kata siapa? Kata saya, kan saya ngomong. Siapakah gerangan yang mencuri kayu? Kayu Anda itu. Kok nanya saya? Saya kan laporan. Beb, kok nanya saya? Beb. Saya laporan. Masa nanya saya? Jangan nanya dia. Dia justru kehilangan. Nah. Iya, saya tanya yang nyuri itu siapa? Kok nanya saya? Cari raja sebagai pimpinan. Begini, Beb. Saya tahu. Beb, saya cerita deh. Iya, Beb, Bu. Jadi kehilangannya di mana dan siapa yang melakukannya? Mungkin ini istrinya. Cerita. Jadi di belakang rumah kita kan ada kayu itu kan. Uh-huh. Jadi diambil sama ini yang siapa yang nenek yang tetangga kita. Oh, ini baru jelas. Baru ya, sedikit saya aja ngomong langsung jelas aja. Kan saya enggak ngomong ya enggak jelas. Kan yang ngomong ini. Ya beda, wajah situ burem. Kalau begitu kita jadi harus begini. Nanti masalah pencurian ini akan kita proses. Akan kita buktikan benar atau salah raja yang melakukan pencurian itu. Iya, raja, supaya raja juga tidak salah dalam memutuskan keputusan nanti. Betul. Lebih baik kita hadirkan saja si nenek yang diduga mencuri itu. Ah, orangnya ya, ada? Ada, raja. Panggil orangnya. Neneknya itu, ya, silakan. Kita lihat ya. Mau kemana kamu? Mau kamu kemana? Mau pipis? Oh, mau pipis. Silakan. Silakan, nenek. Orang gua kagak nyolong juga, bisa nyolong aja lu. Ah, jadi nenek yang nyolong ini? Iya. Hah? Jangan main hakim. Ya ampun, baru ditonjok sekali udah jontor. Maaf raja, saya nggak nyolong. Nggak nyolong, cuma ngambil kayu doang. Tolong hormatin aja ya. Duduk. Jangan dilewe gini dong. Ini udah. Jangan ngeledek. Jangan diledekin raja, masa raja begitu gitu. Jangan ngeledek. Enggak, saya nggak lewe-lewe. Duduk di bawah, duduk. Duduk. Apaan sih lo? Ada-ada aja ya. Ini orang tua dosa, tahu nggak?
Nenek, duduk sini. Nenek, nenek boleh ceritain, Nek. Kasih neneknya duduk sini, sini. Silakan, orang tua kita hormati. Sini, Nek. Sini, Nek. Jadi saudara Naimin, ini nenek yang katanya mencuri kayu Anda itu. Betul. Enggak, saya enggak nyuri. Saya ketarik. Saya ketarain dari bibirnya, Pak. Kok bisa? Ketarainya gimana? Pada waktu dia mau ngambil ada angin, ini bunyi per 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 per. Iya. Iya. Lemes banget emang bibir saya, cekiber. Pak, Bapak kekencengan jadi bunyi itu, Pak. Angin ini gimana sih? Kena angin. Kalau memang dia nanti bersalah dihukum di penjara, kasihan. Eh, apakah itu sudah pasti? Nah, itu belum pasti. Nah. Ya makanya harus maka dilihat. Maka kita pastikan dulu, benar nggak dia salah atau tidak. Nah, iya benar begitu. Saya nggak coba ngeri. Ahli nujum. Nah, ahli nujum ini akan bisa menerowong nanti tentang menerawang dengan teropong, menerowong namanya. Silakan. Eh, hari untung aja. Jadi kalau seandainya terbukti nenek ini bersalah, ya kita hukum. Tapi kalau nggak bersalah, ya kita bebaskan. Maaf, maaf mengganggu Pak Raja. Kenapa? Ya. Saya mau bikin rujak cingur. Memang dia sapi. Oh, ada-ada aja dah. Nampaknya ini harusnya jadi rujak congor. Biar tidak terjadi salah paham. Coba lihat. Kita akan melihat di cawan ajaib ini. Ya, Alinujum, ya. Apa yang terjadi. Lihat. Ini pas nih men, tempatnya ini pas kalau buat main nih. Men. Iya, udah main mulai. Sekarang nih. Ya sekarang. Di depan di mana? Main apaan? Main pingpong. Pingpong mejanya separo. Kalau mejanya full namanya pingpong, kalau separo namanya ping. Nah, bener. Lah BBM aja kalau begitu. Ini kita biasanya kalau main main layangan tuh nyari tempatnya yang pohonnya jarang nih. Iya, dan kita mesti besiul biar angin datang. Emang kalau siul angin datang? Ah, datang angin. Kadang-kadang gede sama keluarganya. Iya nih. Iya. Tak udah, dulu ini bagusan nih kayaknya. Lu diapain? Eh, lu tanyain no anak-anak lanang no. Kalau main layangan ingkuk dulu kan? Oh. Diengkuk diginiin doang. Ini lu patahin. Masih ada satu lagi. Aduh, lu pegang dulu. Mana sih ini sebasanan? Mana sih? Sono, sini. Sini berarti, sono kali ya. Ini siapa yang narik kalau begini? Ya benangnya juga bukan benang gelasan nih. Piringan nih berarti nih. Tuh tajam. Oh. Ya. Ayo, siap. Siap, tahan sono. Kebalik. Oh, musuh ke bawah. Matan. Ya. 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 Mendingan pakai. Sereman asli ini. Udah gitu aja. Nah, pegel. Ada apaan sih? Ada apaan? Ada apaan tuh? Ada kekeran Belanda tuh. Kekeran Belanda. Eh, udah merdeka Belanda aja. Udah sana-sana. Eh, lu ngapain sih? Lagi main sini? Layangan. Nenek ikutan dong main layangan. Main nenek mau bawa. Main? Iya. Ngapa? Udah gak licin ya. Main layangan, main licin apanya. Ntar gue bawa-bawa gayung nih, gue ngambil air, gue seblok lu ngomong. Eh, ini kan tempatnya kecil, lagi ngapain sih lu kesini, kan masih banyak tempat lain loh. Ya, nenek kan pengen main bareng-bareng sama anak muda, berondong. Mane, sempit. Ayo, Bang. Kita berondong, nenek kan gemblong. Nyok gabung. Soal tahu
ntar lu juga jadi aki-aki. Enak aja sembarangan. Gue makannya formalin. Awet. Ntar hidup. Awet. Mobil aja kalau nggak ada apinya nggak bisa nyala ya. Nah. Oh, ikutan kan saya udah bawa-bawa layangan juga sama enggak ngerugiin. Tempatnya kecil. Ya emang begitu. Jangan dong pegang ini kayak gitu, pegangin kayak begitu. Ya pelit banget sih. Kagak bagaimana? Komeng atau lo kalau mau main di sini ada syaratnya. Syarat apaan sih? Meng, stop meng. Kan cuma mau main doang juga enggak boleh, pelit banget anak muda sekarang ya. Dasar lu pelit lu. Ayo oke. Lu mau main? Main apaan? Buka tanah tiduran sini. Apa urusannya itu namanya aju pancong? Iya. Tangan. Iya tangan. Barangan aja. Nah, ini yang pangeran. Ya kalau misalkan adu panco terus lo menang, lo boleh deh main di sini. Beneran? Iya. Nah, ayo. Begini masa ayo. Mau menang. Ayo, siapa takut? Siapa takut? Temeng. Satu, dua, ya. Nenek menang, jadi main di sini ya, oke? Ya. Lu pancok sisa aja kak. Apaan lu ngomong apaan? Itu. Orang sono orang sebelah. Ayo cepetan, gue jadi boleh main sini kan? Udah main tuh. Ya, bentar kalau main lah. Sono terbalik. Balik sini. Mana? Gue dekat sumur, ntar gue mundur nyemplung. Gimana mainnya nih? Mulur. Terus? Ngulur. Ngulur terus kemana? Terus udah, tenang belum aja. Belum kapan mainnya nih ngulur terus, belum ada anginnya. Bentar, masa langsung main pemanasan dulu. Ya. Oh. Kepanjangan ini. Udah main deh, diri deh. Nyemplung. Udah main diri. Ya, dikisah nyangsang lagi bang sih. Ya. Ngapain nyangsang? Aduh. Bentar. Saya cariin yang buat ngerojok, ya? Yeah. Ngerojok apaan? Jangan jongkok gitu. Ya kalunya, belum apa-apa udah nyangkut. Lu jongkok kena debu ginian bersin lu. Cepetan ini, gua mau main gimana? Ya bentar ngapa? Itu lagi cariin buat ngambil layangannya. Ini gimana nih? Aduh, komeng ini pangeran gimana sih? Bentar. Bukannya tuh kan nyangkut kan, susah kan ditariknya. Aduh putus deh. Aduh belum main apa-apa. Pegang. Aduh, masih jadi pegangin begini. Nih, lo ambil. Ini apa-apaan ngambil pakai gituan? Nih. Ini apaan ya? Hei. Ini kan batu nisan. Papan. Hah? Papan nisan. Iya bener. Yang metik. Papan nisan metik. Gimana sih? Salah kagak bakalan nyampe itu mah. Lu ngambil kuburan mana nih? Kuburan yang situ. Apa? Gimana dong? Ini gara-garanya sih lu nih. Ambil papan pocong. Komeng. Masa pocong kena? Kenalan dulu. Tau dari mana? Kan dulu temenan di Facebook. Facebook. Oh, jangan ngilang dong. Hah? Jangan enggak. Kemana-mana. Iya, ngadep sana dulu ceritanya. Ada apa nih? Pocong loncat jalannya. Mana ada begitu? Wah, kan pocong gendut susah loncatnya. Lu gak tahu penderitaannya. Adep sana dulu. Ceritanya nih. Ceritanya ya. Ya, ya baru langsung ngomong. Komen. Adep sini terus. Komen. Ini bagaimana sih pocong lari mulu? Ini pocong lari mulu ngapa nih? Ntar kencing di sini lagi nih. Komeng. Ya. Vicky.
Yeah. Mandra. Gua bingung kok. Kembalikan papan nisan saya. Siapa yang ngambil? Lo. Eh, enak aja sembarangan. Siapa yang ngambil? Bukan saya. Komeng. Iya, Bu. Apaan lu? Iya, Bu. Ini pocong yang ngambil. Emang buruk, iya, Bu. Ah, bilangnya apa dong? Iya, Cong. Oh, iya, Cong. Lu bencong. Panggil lagi. Emang benar nih batu nisan lo? Itu batu nisan saya. Lo tegesin dulu, liatin dulu nih benar aja. Si pocong, bukan si bencong. Oh. Berarti ini harus di... kembalikan. Kemana? Urusan si pangeran pada kabur semua. Ini layangan gua, urusan ini gimana nih, kagak ada yang ngambilin. Nggak tanggung jawab lagi. Ah, gimana nih mentiknya nih? Ngambil gimana nih? Aduh. Ada kayu nggak? Ih, serem. Gimana sih? Ini harus gua dapetin. Enak aja layangan gua belum mainin, ini nyangkut di situ. Ah, ini ada kayu nih. Ah, jangan salah sampai batu nisan lagi. Pantes. Ngapain, Nek? Wah, ngambil kayu. Enggak. Itu. Saya ngambil kayu. Ini kayu saya nih. Ih, saya menemu. Nemu di mana? Situ. Ini kayu saya kita, Nek. Ih, jangan. Mana saya mau ngangin layangan. Kayu saya. Ini kita nemu. Nemu. Tahu kagak? Kagak ngambil. Saya lubang hidungnya gede banget, napasnya boros. Mama, panggil security. Saya kagak ngapa-ngapain, cuma mau ambil layangan. Nggak bisa, ini buktinya diambil. Iya kan, saya pakai ginian. Emang mau pakai apaan? Mau pakai kayu. Security. Ada apa sih manggil-manggil orang? Ini ngambil kayu saya. Enggak, saya cuma mau nganin layangan. Bohong. Enggak. Bohong. Ibu siapa? Saya. Dia aja nggak tahu namanya. Ini kronologisnya kenapa? Ini kan kayu ada di sini. Kayu di mana kayu? Taruh sini tadi. Kayu di sini. Layangan ini nenek-nenek nyangkut. Iya. Kayu saya diambil. Berarti kan nyolong. Ngambilnya gimana ngambilnya? Coba siapa yang ambil? Saya ngambil begini karena sini. Biar ini masalahnya jelas. Iya. Kayu di situ. Iya. Diambil dong. Iya. Ambil. Set, langsung ke mana? Sini. Hei, ini malingnya. Iya. Itu malingnya. Barang buktinya mana? Nggak ada. Nggak ada. Barang bukti? Nah, ini maling. Iya, Bapak main pisah orang aja sih. Jangan suka nuduh orang, Pak. Saya kan nyontoin. Nyontoin. Nyontoin apa? Nyontoin dia ngambil. Nih, Bapak kagak ngerti. Iya. Di sini. Nih. Ya. Layangannya nyangkut. Nyangkut. Kayu diambil. Diambil. Di mana-mana yang megang barang bukti maling apa siapa? Maling. Ya udah, buktinya ada di mana? Itu Bapak yang megang. Bapak. Kayu udah beres. Tapi kayu punya siapa coba? Kayu punya siapa? Kayunya punya saya. Punya Bapak. Iya. Berarti? Artinya? Ya enggak ada malingnya dong. Enggak kan ada ngambil juga. Awalnya nenek ini yang ambil, awalnya saya tadi kan nyontuin doang. Coba ambil. Nih, lihat.
jat. Kan layangan saya nyangkut. Susah, kagak nyampe. Nah, saya lihat ada kayu. Nah, saya pegang tuh. Buat nyodok begini tuh. Begitu tuh. Saya ngambil begitu doang. Udah. Oh, berarti ini kayu bapak. Iya, kayu saya. Iya. Dia pegang. Diambil. Diambil. Ah, malingnya siapa? Nenek. Jelasin. Yang ini enak kali jelasinnya. Itu nggak jelas sih, ya? Ya, gitu. Jelas ya. Aku nggak perlu kayu juga, aku bisa ambil begini. Dia tinggi! Apa? Dia mati tinggi! Susah. Pokoknya saya nggak mau tahu ini nenek harus dihukum, Pak. Ini siapa, Pak? Istri saya. Hah? Ini istri? Iya. Percaya? Iya. Percaya nggak? Enggak. Percaya nggak? Ini lakinya. Siapa? Bapak. Saya aja bingung. Jadi aku istri siapa? Jadi aku istri siapa? Ya pilih aja siapa yang ganteng. Susah. Nah, yang jelek-jelek bingung. Ya, yang jelek. Lu yang jelek. Bahkan jika perempuan sama. Bawa aja. Ya udah, kalau gitu biar adil, bawa ke pengadilan. Ah, enggak mau, Pak. Saya kan kagak nyolong. Kagak nyuri, cuma megang doang. Yang bilang lu nyolong siapa? Loh, nanti bapak itu. Ibu emang kagak nyolong sebenarnya, tapi monyong. Kalau begitu dari sononya, enggak usah dibilangin, tau kagak? Tapi saya enggak mau, saya enggak mau. Udah, saya enggak mau. Saya lapor saja. Saya enggak mau, enak aja. Enggak mau, enggak mau. Kita bawa ke kerajaan. Enggak mau, enggak mau, enggak mau saya. Kagak nyuri saya, enggak nyuri. Kagak nyuri. Enggak nyuri. Jadi terbukti kan kalau nenek ini sebenarnya ingin mengambil layangan di atas pohon di rumah Anda, iya, menggunakan kayu Anda. Tapi dia biasanya kalau ngambil layangan pakai lidah loh, Pak. Enak aja sih, saya udah dibalas dulu. Kodok. Ya kan jauh layangannya. Emang bener, Nek? Iya, Nek. Masa begini? Enak aja. Pernah lihat, Pak? Pernah lihat. Waktu dia jalan depan rumah saya ada capung. Lep, begitu. Iya. Masa saya makannya gituan? Tolong nah, bisa nggak sekali-sekali datang ke sini? Di sini nyamuk banyak. Ah, bukan banyak nih. Banyaknya kentut, banyak di sini, Pak. Jadi nenek ini tidak bisa kita hukum. Iya, ya. Saya nggak ngambil. Saya bebaskan dari segala tuntutan yang Anda lakukan. Wow. Wah. Makanya jangan main tuduh aja. Terus, ngambil. Nenek, apakah ingin melakukan tuntutan balik kepada saudara Naimin ini? Ya, kalau saya sih enggak. Bukan saya, komen, saya. Naimin. Naimin, ya. Permintaan nenek ini apa? Saya minta dianterin pulang. Tadi kan datangnya saya kagak mau digendong. Saya baliknya mau digendong. Tapi saya enggak bakal mau gendong. Yeah. Saya pernah gendong dia nempel di sini. Eh, ngomong sembarangan. Emang saya tokek gigit kagak lepas. Apaan lagi ini? Ini buat berapa liter, Pak? Ya udah, sebagai hukumannya kamu berdua gendong nenek ini. Wah. Wow. Nah, ya udah, ayo. Go. Ayo. Silakan. Hei. Ini keterlaluan juga. Nenek-nenek masih di gini, gak usah pegangan. Maksudnya? Patok aja. Udah saya angkat aja deh. Ini kapan nyampenya gua? Eh, sini lo. Botak sepala sini. Eh, bantuin. Bantuin. Nah, ini bantuin. Bantu sebelah sini. Yes, nah dari situ. Nah ini, lo ngapain nadangin bibir gua? Saya kadangin ngeri jatuh. Eh, gua yang ngeri jatuh, masa bibir gua yang lu pikirin? Yes. Ini tuh, gimana? Dua, tiga. Dah. Lah, kok nyampe rumahnya kapan? Nyampe rumahnya kapan? Rumahnya di mana kan saya enggak tahu. Ya jauh makanya anterin. Udah tahu jauh kemari. Lo gua kan tadi enggak mau dibaksa sama dia. Eh, pulang-pulang dia. Pulang-pulang dia gimana sih? Pulang. Mendingan ngibur aja dulu. Ya. Ngibur aja gimana? Hei.
di sini aja, Neng. Di sini aja, Neng. Oga adi sani aja. Emang di sini aja, nyoki lengu. Itu same-same. Abang adi sani aja, Bang. Oga Neng adi sini aja. Hei, Bang. Abang adi sani aja, Bang. Oga adi sini aja. Apa enaknya, Bang, buka di tempat begini. Iya, apa enaknya, Bang, buka di tempat begini. Perut kalau udah lapar di atas rumput sama enaknya. Abang di sana aja, Bang. Oke, di sini aja. Di sana aja, Bang. Enak banget, Bang. Di sini aja.